Nata de Coco aslinya berasal dari Filipina. Makanya nama olahan kelapa ini agak ke Spanyol-Spanyolan. Belakangan ini beredar kabar kalau nata de coco, jeli kenyal rasa kelapa yang biasanya terdapat di dalam berbagai sajian minuman es, isunya mengandung plastik. Tentunya kabar ini cukup mengagetkan masyarakat mengingat nata de coco kerap menjadi sajian penutup hidangan atau dessert yang disukai masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BP POM Republik Indonesia pun membantah adanya kandungan plastik pada bahan pembuatan nata de coco. Melalui keterangan resminya, BP POM menjelaskan kandungan nata de coco berasal dari air buah kelapa yang kemudian dalam tahapan pembuatannya dimasukkan jutaan lapisan benang selulosa. Lapisan selulosa atau benang serat tipis itu membuat gel nata de coco bisa menyimpan banyak cairan. Kemudian kalau gel nata de coco tersebut ditekan, maka cairannya akan keluar dan hanya akan meninggalkan benang serat selulosa saja. Serat-serat putih itulah yang dinilai berasal dari plastik, padahal itu adalah serat selulosa yang jika cairannya sudah dikeluarkan maka akan jadi susah untuk disobek. Serat selulosa ini sering juga disebut dengan dietary fiber atau mengandung serta pangan tinggi serta dapat memperlancar pencernaan.